Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin berada di daerah Duwet Simo Boyolali lor. Ini dalam acara hajatan. Dan di depan kamera ini ada EVOH versi ground stack dari RK Audio Sound System dari Sambi Boyolali lor. Ini untuk EVOH yang satunya ada di samping dapur lor. Kalau bahasa Jawa ini di samping pawon, pawon yang punya hajatan lor. Nah, kita lihat lor, kita lihat alat-alat yang dipakai RK Audio Sound System lor dalam acara hajatan ke Duwet Simo Boyolali kali ini lor. Nah, kita mulai dari dieselnya dulu lor. Kali ini untuk RK Audio membawa diesel lor. Diesel 20 kPa loh. Untuk dieselnya sendiri 24 TK. Untuk generatornya 20 watt loh. Nah, ini untuk radiator. Nah, itu loh. Oke. Jos. Iya, diesel badak lor. Ini sudah lama sekali nih dieselnya. Terus jam terbangnya sangat luar biasa ini. Diesel dari RK Audio System. Kemudian kita melaju untuk EVOH. EVOH-nya di sebelah sini. Nah, ini lor. Ini EVOH yang satunya ini taruh di samping pawon ya. Nah, ini rewang-rewang hajatan jadi sebelah sini. Nah, dan di sini dapurnya lor. Jadi ini untuk EVOH yang satunya menghadap ke dapur yang punya hajat lor. Seperti ini. Wah, ya sudah lor. Nah, ini lor. Ini EVOH dari RK Audio yang di dalam, yang di dapur hajatan lor. Nah, ini untuk subnya ada 4 box subwoofer nih, dan di bawahnya ini box baru dari RK Audio. Untuk model boxnya ini RCF lor, ini RCF baru lor, finishingnya lumayan customan sendiri lor. Tapi untuk grillnya ini luar biasa, kuat sekali ini grillnya, tebal, dan lubangnya lumayan besar-besar ini. Jadi ini untuk speaker kelihatan ini, untuk speaker 18 in lor, ini. Seperti ini 4 box. Kemudian untuk di atasnya itu ada 2 box 15 in double, ada 2 box. Kemudian di atasnya lagi ada 2 box 10 in double plus tether loh. Seperti ini. Jadi untuk lenarnya ada 4 box. 2 box 15 in double dan 2 box 10 in double plus tether loh. Seperti ini. Dari RK Audio Sound System versi ground stack-nya loh. Dan untuk perkabelan. Untuk perkabelannya ini kira-kira mainnya berapa ohm ya? Coba kita lihat dulu. Ini mainnya 4 ohm lor. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu mainnya 4 ohm nih. Dan untuk yang di atasnya kita kurang tahu. Untuk perkabelan ini dari apa ini lor? Ini tidak kelihatan lor, untuk mereknya sudah hilang. Tapi untuk ukurannya ini 4x2,5. Kemudian untuk line array-nya ini 6x2,5 lor.
untuk mereknya sudah nggak kelihatan juga loh, seperti ini sudah nggak kelihatan. Nah, kita lihat-lihat suasana hajatan di desa loh, seperti ini. Ini ada ibu-ibu yang lagi bantu-bantu, racek-racek loh. Kemudian di sini untuk pawone loh. Ini untuk memasak daging, masak sayuran, sayur. Dan di sana untuk merebus air lur. Gawe wedang sana. Nah, itu ada bapak-bapak. Nah, ini untuk cuci piring lur. Bagian cuci piring. Dan di sana untuk bagian bikin teh lur. Di sini bagian untuk merebus air. Di sini untuk bagian masak, dan ini karang taruna sudah mulai berdatangan di sini. Seperti ini lah, luar biasa suasana hajatan di desa lor, masih asri lor. Nah, kemudian kita lihat untuk dapur pacunya di sebelah sana. Nah, ini untuk alat musiknya sudah datang lor, untuk hiburan malam ini. Nah, itu sudah datang. Untuk speaker monitor panggung, RK kali ini membawa dua box subwoofer kanan kiri. Kalau ini model boxnya apa ini? Sape? RCF ya? RCF, sama RCF juga. Nih. Dan ada dua box low 15 in double kanan kiri juga lur. Ini. Kemudian untuk tembakan ada satu tembakan vokal 15 in single dari Hooper aktif lur ini. Ada satu titik juga. Nah, ini ada kru dari RK Audio. Nah, ini Mas Yoga. Nah, guys. Kita lihat. Ini sender kondangnya urun teko, Mas. Dereng. Terry, wah. Nah, ini lor, untuk aksesorisnya RK kali ini memakai Asley Revet 1000. Nih. Kemudian di bawahnya ini ada Multigate Pro dari Behringer. Dan di bawahnya ini ada dua manajemen DBX 260, ada dua unit. Kemudian ini ada apa ini? Ditutup lor. Ini. Tapi untuk serinya SR338. Ini. Untuk aksesorisnya seperti ini lor. Cukup simpel dari aksesoris RK Audio ini. Kemudian ini di bawahnya ada power balap. Power toa. ZA1031. Dan ini di atas ada wireless dari Hardwell. Ini. Hardwell tak. Ini. Ada dua channel. Kemudian untuk powernya ini ada XL Audion dua channel. Kemudian ada Taso dua channel juga. Dan di bawah ini ada power baru dari RK Audio. Dari Rockley lor ini 4 channel. Riku Santi Mulyo terusnya Riku Pertiwi Puspo Warno 4 channel ini dari Rockley. Ini power barunya dari RK Audio just lor. Kemudian ini ada power apa ini ya, ini RDW 2 channel ini. Kemudian di bawahnya ini ada STS Dion Dwi PA1.3. STV Dion Dwi itu. Rantau ini dari mana ini? Kemudian di bawahnya ini ada power apa ini? Ini kayaknya RDW juga loh ini. Ini dua channel. Jadi untuk kali ini RK bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 power lor. 6 power. Yang 1, 4 channel. Yang 5, 2 channel. Yang 5. Seperti ini.
Dan untuk mixernya ini ada GL2400 dari Allen & Head. Seperti ini. Masih manual tag lor. Tapi jangan ditanya untuk suaranya. RK Audio. Banyak yang cocok lor. Ini. Sender kondangnya Mas Nung belum datang ini lor. Datangnya nanti siang paling. Ini ada kru balapnya ini. Kru kondangnya ya. Iki sing siji rame lu ya, Mas. Tumut Mas Adi. Oh, berarti saya neng ngono ya, neng sambi ya. Oh, neng sambi. Dibagi-bagi, Lur. Ngono. Kita lihat untuk FOH yang satunya, Lur. Di sebelah sana. Nah, oke, Lur, ini untuk FOH yang satunya, Lur. Yang versi ground stack dari RK Audio. Untuk yang di sebelah sini, untuk subnya juga ada 4 box. 4 box subwoofer ini. Di bawah ini ada 2 box baru dari RK Audio. Untuk model boxnya ini RCF lor. Ini RCF dan di atasnya itu RCF. Tapi untuk model boxnya sama. Model boxnya itu RCF semuanya. Dan ini baru, ini yang lama lor ini. Untuk speaker 18 in single. Ini untuk yang baru itu sama lor. Grillnya ini juga yang di sebelah sini bagus sekali. Tebel. Wah, kuat lor ini. Dan lubangnya agak besar. Dan ini untuk speakernya kelihatan lor, besar sekali itu speakernya. Wah, mantap. Box baru dari RK, kasih teman sendiri lor. Nih. Bangga gerai RK Audio. Nah, dan untuk di atasnya ini ada 2 box sabu. 2 box 15 in double nih. Kemudian di atasnya juga ada 2 box 10 in double plus titer lor itu. Jadi ini ada 4 box sub dan 2 box 15 in double dan 2 box 10 in double plus titer lor. Seperti ini. FOH dari RK Audio versi ground stack-nya. Untuk perkabelannya ini juga sama. Ini kali berapa ya? Banyak banget ini. Ini kalau nggak salah 6 atau 8 lor. 8 kali 2,5. Ini. Dan untuk subnya ini untuk mainnya berapa ohm ya ini? Yang di sebelah sini ini kayaknya 4 ohm juga lor. Kayaknya 4 ohm ini mainnya seperti ini. Untuk yang bawah pakai konektor itu, pakai konektor, dan yang atasnya pakai spikon ini, spikon, dan untuk lenrenya pakai konektor semuanya lor, seperti itu. Luar biasa lor. Sun hajatan seperti ini versi ground stack-nya. Oke, cukup sekian review kali ini dari RK Audio Sound System yang live di Simo Boyolali. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system Hajatan lor.